Tidak terasa, 3 tahun sudah kita berada di sekolah ini. Awal perjumpaan yang terasa asing, namun berkembang menjadi sebuah cerita warna-warni. Menciptakan memori indah yang terpatri. Di setiap sudut sekolah menjadi saksi bahwa kita pernah bersama, bertumbuh dan memiliki mimpi. Alur cerita putih biru memang usai sampai di sini. Namun berjanjilah untuk tidak menangisi perpisahan. Percayalah, kita akan bertemu kembali di perjalanan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku kelas 9, angkatan 2024. Walaupun kalian sudah tamat dari sekolah ini, tapi yang namanya Al-Quran, yang namanya tahfiz, tidak akan pernah selesai. Teruslah menghafal Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran, teruslah bersama Al-Quran. Kalian adalah anugerah terindah dari orang tua kalian. Manfaatkan sisa waktu hidup kita untuk menghafal ayat-ayat Allah. Hafallah Al-Quran karena Allah, bukan karena Al-Azhar Asy-Syarif. Itu yang menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Terus bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya di hari kiamat nanti. Anak-anakku, semoga kalian semua sukses dan tetap istiqomah di jalan Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perkenalkan, anak Ustaz, mana tahu ada yang belum kenal, nama Ustaz Didi Rianto, Ustaz Kepala Sekolah Unit SMP Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Yang pertama Ustaz mau sampaikan adalah anak Ustaz di kelas 9 saat ini adalah anak-anak terbaik Ustaz. Mau gimana pun, apapun yang kalian laksanakan, kalian adalah anak-anak Ustaz. Ketika kalian nanti selesai dari sini, kalian adalah anak-anak Ustaz Didi Rianto dan anak-anak SMP Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Walaupun memang selama di sekolah pasti yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari yang namanya hal-hal tidak baik yang dikerjakan, tapi anak-anak Ustaz kelas 9 selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan anggap ini waktu terakhir, waktu final, waktu sudah mau selesai, tidak. Selesainya kalian dari SMP ini adalah awal dari perjuangan. Jadi kalau kalian sekarang sudah mulai bermalas-malasan, kembalilah ke jalan yang benar. Tetap seperti biasa, tetap laksanakan apa yang seharusnya tetap kalian laksanakan. Tanya di hati.
rasakan. Ku perlu para bayangmu melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berarti hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita.
tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi bersama lagi, doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. The